Ayo, udah pada sholat belum? Kalau belum ya udah, sholat dulu baru nonton video ini. Kalau udah ya udah, lanjut nonton, gaskan. Sama gue di channel Andra SD ya guys ya. Welcome back to content reaction lagi ya guys ya. Oke guys, buat kalian yang punya video bagus buat gue reaction, langsung aja tag akun Ancient ini coy, Andra Reaction. So daripada kita lama-lama kayak orang bego, mari kita menuju videonya. Let's go. Emang boleh seria ini? Buset, 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 buset. Ape? Balik anjing. Aduh, kasihan bapak yang punya bajainya, mbak. Mbak ya Allah, itu ganti rugi gak sih, cok? Demi apa? Demi TikTok, anjay. Kakek yang punya bajai, lo asik, mbak. Asik sendiri. Tutup telinga dia, cok. Jangankan manusia, cok. Anjing aja tutup telinga dengar suaranya. Oh, makan makanan orang elit, guys. Makanan orang elit. Ya, ya, iya. Mantap. Ya, mantap banget makanannya. Gimana, Bang, rasanya? Enak? Enggak juga. Iya, ya. Enggak enak. Ini dapat hikmahnya aja, iya, cok. Enggak dapat makanannya, dapat hikmahnya. Masih kecil udah difitnah bapak sendiri ya. Apa kenapa nih? Lo 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 lo. Omaknya lagi nyetrika, guys. Omaknya lagi nyetrika. Oh, bapaknya sadar. Bapaknya sadar. Ya ya, gua paham. Ya, gua paham. Ini anaknya nih yang kena nih. Ya ya. Ya Allah, Dede, Dede. Ini bakalan jadi motivasi gua ya, kalau gua ntar jadi bapak, coy. Anjay. Mantap. Dimarahin kan? Ya udah. Ya udah, saya juga dimarahin. Ya ini yang lagi viral, coy, lewat mulu ya BB gua, anjir, parodinya. Ya udah, berarti lu dimarahin gara-gara ngelawan malu sama bapak lu. Bener gak? Emang gua ngelawan. Ngelawan apa coba? Enggak ngebales pukul. Hai, saya juga enggak mukul. Nih, tadi pagi buktinya apa tuh? Yoga, mandi. Emang ngebales gak? Ngebales mukul dong? Gua gak paham lah, mereka percakapan mereka tuh gimana, cok? Yang satu bahas apa? Yang satu ke Amerika, yang satu ke Inggris. Ya gak paham lagi gua sama bocil-bocil zaman sekarang ya. Semoga kalian yang nonton video ini gak kayak gitu, coy. Anjay, 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 anjay. Udah standby mbak-mbaknya. Ya Allah, apa sih? Kenapa harus dikasih bedak? Oke, nyalurin bedak ya. Keren. Anjir, cok, kasihan banget anjir. Aduh, ya Allah, ya Allah. Perasaan gue dulu lomba gak ada deh yang aneh-aneh begini ya. Gak tau, lama-lama tuh makin aneh cuy lombanya. Ya ada aja kreasinya bikin lucu gitu ya. Nah, ini lomba 17 Agustus lagi nih. Oh, Caesar, Caesar. Tetapi lo kurang akurat. Ini belum pusat turnamen bola pakai daster. Buset, buset. Kan turnamen bola pakai daster. Ada-ada aja, coy. Wah, itu Caesar, itu Caesar. Anjay! Buset! Gila, 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 gila. Itu masuk gak sih, guys? Itu kalau gol keren banget sih, cuy. Tapi kayaknya nggak gol ya, tapi udah keren banget anjir. Ini ibarat tuh ya, lu jadi Ronaldo sama Messi, coy. Ini Caesar nih, keren banget anjir, bisa gitu, cok. Salto belakang, set, widih. Kalau gol sih auto FYP. Tapi ini gila, coy. 411 kayak nge-lag, coy. View-nya berapa, coy? 9M, anjay, gila, viral, coy, hijar, coy. Jadi emak-emak daster main bola salto selebel.
kan apa kata gua, cok, makin aneh-aneh lomba 17 Agustus sekarang, cok, gua enggak mau ikut lagi, anjir. Astagfirullahaladzim. Abis ini langsung ke Jerman, cok, jadi ragil anjing. Buset, pinter juga lu. Pinter, udah pro ya. Bisa gitu, cok. Wow. Mandang duit juga ini tikus. Pantes aja cewek-cewek juga pada mandang duit, ya kan? Kocak, dikira mau melakukan tindak kejahatan pada seorang wanita, padahal pemotor ini mau pulang ke rumahnya. Abangnya bilek, cemas kok dede. Kocak ini. Bang, jangan bang, jangan bang. Astagfirullah, mampus. Jangan keluar. Getar cok, kucingnya cok. Kuku, jangan keluar kuku. Pelan, ya Allah, tega banget ya orang. Jangan keluar kuku, goblok. Pelan. Oh my god. Oh shit, man. Bang, jangan bang, kita jatuh bang. Ah, Dori, kan proyek kita lancar, bro. Ini yang ngedubbing siapa aja, jauh lucu banget aja. Ngopi lah, asik itu. Ayo, kopi gitu. Ya Allah. Bilangin petugas lu, gua tampolin lu satu-satu, lu awas aja. Bang, enggak boleh nyolong, Bang. Turun lu. Bang, turun ah. Wah, biar nyolong apa sih? Ntar kalau orangnya datang gua ikut gebukin. Turun apa? Wah, gua ah. Narik. Capek banget gua. Kenapa, Dek? Kagak ini ngantuk, Bang. Eh, apa sih itu? Kagak ini. Wah, ada bangkitnya nih tumbuhan nih. Alah. Masih ini terlalu ganteng. Aki kapan mas? Udah 2 tahunan ini mah. Jadi bengkel lagi. Taruh aja. Oke. Taruh aja mas. Ini ya. Belum beres nih soalnya. Iya santai bang. Yang penting bener mobil gua. Ini kemungkinan yang kena akinya sih mas. Hah? Soak nih kayaknya nih. Hah? Apaan sih yang soak? Aki. Hah? Ini yang ngedubbing tuh bisa aja gitu loh. Ada ya pembicaraannya gitu. Selamat, Anda kenapa? Ngambek. Ngambek. Ngambek kayak cewek. Ini jangan-jangan sapinya cewek nih, suka ngambek guys, kayak cewek kalian. Apa iya? Buat email, kamu ninggalin aku pas aku item dekil. Tuh email, ayo lo. Ayo lo email lo. Tuh, ya udah aku beli masker buat glowing. Ayo lo email. Nyesel. Sekarang kamu bukan tipe aku. Kenapa sih kalian selalu rela antri dan panas-panasan cuma buat lihat aku doang? Artis. Iya bang. Ya gimana ya bang? Ya lu lagi naik kereta ya. Abis kalau gak ngantri, saya langsung nyusul bapak saya ditanam bang. Boleh juga jokesnya, iya bener bang. Kalau gak nunggu, kita mati bang, pindah alam. Gimana lagi ya, tolong. Cok, ntar dulu gua nge-lag cok. Kaget kok bisa dia tiba-tiba terbang cok. Ini kan duduk nih. Ini bapaknya juga kaget banget cu, sama kayak ini apa sih, Uranus punya sahabat boy. Enggak gitu boy, jangan gitu komennya tuh kenapa. Tolonglah ya Allah netizen, anjing. Solikin anak mungkin, ya Allah solikin. Weh anak solikin, jahanam banget cok. Aduh, ada orang dibikin kayak gini. Bro. Anaknya solikin. Solikin, ini anak solikin ini guys, tolong solikin bapaknya ya, tolong dikasih tahu. Anakmu. Biar ditabok cok. Solikin, anakmu. Ya Allah, sumpah cok, jadi kayak apa ini adek-adeknya cok. Oke guys, ternyata udah habis ya guys ya videonya. Kayaknya cukup segitu konten ancient gua kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua yang ada di rumah. Kalian juga jangan lupa sholat ya. Kalau udah sholat juga mantap. Gua cabut dulu yo.
Bye-bye.